Rahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aksa Official. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendeteksi atau mencari HP yang hilang ya, mungkin karena terjatuh dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ke tutorial. Teman-teman yang belum subscribe channel Aksa Official, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langkah pertama ini teman-teman harus login ke Gmail menggunakan akun Gmail yang ada di HP teman-teman yang hilang tadi. Cara loginnya bagaimana? Oke, teman-teman masuk ke aplikasi Gmail ya. Klik bagian kanan atas sini tadi ya, klik bagian kanan atas ini, teman-teman klik, kemudian teman-teman klik tambah akun di perangkat ini, kemudian pilih tambah akun. Tambah akun Google. Oke, kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya teman-teman masukkan Gmail, akun Gmail teman-teman ya, yang digunakan oleh HP yang hilang tadi. Masukkan passwordnya. Klik berikutnya. Pilih saya setuju. Kita tunggu beberapa saat. Jadi tutorial ini sudah teruji ya teman-teman ya, teruji dan saya sudah menggunakannya dan berhasil. Oke, kita tunggu beberapa saat di layanan Google. Oke, akun sudah masuk ke Gmail. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka browser Google Chrome ya. Teman-teman buka Google Chrome-nya. Maaf HP saya agak lelet ya. Seperti ini kalau buat buka aplikasi. Selanjutnya di menu pencarian ini teman-teman ketik temukan perangkat saya, kemudian tekan enter atau cari. Nah, di bagian atas ini, teman-teman klik ya. Nah, selanjutnya bagian pojok kanan atas ini, teman-teman klik, kemudian teman-teman login ke akun yang barusan teman-teman masukkan tadi. Oke, nah ini ada dua perangkat ya. Yang atas ini adalah perangkat yang saya gunakan untuk melacak, dan yang bawah ini adalah perangkat yang saya cari, yang akan saya lacak. Oke, selanjutnya saya klik. Nah, masih proses menghubungi perangkat.
Kita tunggu beberapa saat. Maaf di luar suara motor kenceng banget ya. Nah, ini sudah muncul. Di sini juga ada keterangan baterainya. Baterainya tinggal berapa persen, kartu yang digunakan apa, kondisi HP atau keadaan HP yang saya lacak ini ada di sini. Di sini ada tadi ada gambar HP ini. Ini ada gambar perangkat ini. Kartu yang digunakan ini Indosat Uredo, baterainya tinggal 68%. Nah, kemudian bagaimana cara melacaknya? Oke, kita lacak menggunakan mapnya ya. Ini kita klik. Oh iya, sebelumnya aktifkan dulu lokasi teman-teman ya. Oke, kita cari. Ini. Atau kita klik gambar HP-nya tadi. Kita klik gambar HP-nya tadi, langsung kita bawa ke Google Map. Nah, dari sini kita bisa langsung cari lokasinya, atau kita cari rutenya, atau kita langsung berangkat ambil ke sana ya. Ini di sini adalah lokasi saya. Ini adalah lokasi saya, sedangkan ini adalah lokasi tempat HP yang saya lacak tadi. Oke, demikian tutorial singkat dari saya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.